Ayo, hai. Halo, sama lagi dengan Rico. Ini nempat sepeda lagi. Kupro ku nanti dong. Kupro mau carry. Wah, pabrik tuh ya ini ya. Iya tuh, kawasan pabrik. Ya Presiden, ini pabrik tuh. Siap Presiden. Ya sob, kembali lagi bersama saya Si Imut Semampai Asrori Channel. Di video kali ini saya berada di channelnya Mas Rico Revalinanda. Kok bisa ya? Iya, tadi dia menggerebek tempat tinggal saya dan mereview tahu gorengnya yang dibawa dari rumah yang dibikin dari sang istri tercinta. Dan sekarang saya gantian diajak main ke tempatnya. Ini sepeda kita naik sepeda saja karena pabrik kita tuh deket soalnya ya Mas Rico ya. Dekat sekali, cuman sekitar 20 menitan ya. Karena tadi ya 25 plus lampu merah itu, nunggu lampu merah. Tapi berhubung dia tadi pertama kali datang jadi kesasar, jadi 1 jam perjalanan. Jadi 1 jam perjalanan. Oke, langsung saja kita belok. Lampu sudah hijau. Terus yang bawah tanah kayak? Yang bawah tanah, ini bawah tanah sini. Nah, kita turun di jalan bawah tanah yang seperti di pinggir kali gitu loh, sob. Pinggir kali Korea, karena di sini wilayah pabrik semua ya, jadi ini sangat apa? sangat sepeda. Apa tuh, sepi pabriknya, suasananya adem seperti ini. Nah, kita di bawah ini. Wow, Korea ini tujuan ini arah Oido nih. Yoga Rono langsung kan bro, kan Korea tembusin di. Iya, Sorono kembali kok emat. Malah muter nih piara iki. Kok emat tuh? Kan Rono kan emat, arah Rono kayak. Lurus Rono. Bener toh, emat. Gak nak kan balik Rono, kok balikmu mendine we. Anu, jemin rumah sakit kaya terus lurus tekan. Rumah sakit Sentral Bengkuan. Sentral Bengkuan yo kono tuh. Walah. Iya iki kok jalane kok pangkling. Itu kali Korea, sob. Saya lihatin kali Korea juga ya. Di sini tuh ada kali, tapi enggak gede kalinya. Kali cilik itu, namanya Kalen. Ya. Jakarta kali apa? Ini kali Ciliwung. Ini seperti kalau di Jakarta ya kali-kali itu loh, apa tuh yang sangat banyak nyapunya di Sunter itu lah, Sunter itu. Ini enggak pernah saya pikir sih. Enggak, karena di sini kan sistem pembuangannya sudah diatur sedemikian rupa. Berarti nguyoh buang aja minum kan kafe. Iya, enggak, sudah diatur. Cuman kan di sini kan dia kan disiplinnya kan buang sampah enggak sembarangan, Mas. Siap. Gitu. Jadinya itu yang menjadi poin penting dari enggak ada banjir di sini. Tapi enggak ada. Macet dong, macet orang ya. Enggak macet ya. Macet ya, macetnya cuma di lampu merah kalau pas waktu jam-jam kerja saja gitu. Kalau soal transportasi juga di sini kan sudah itu. Infrastrukturnya sudah diatur sedemikian rupa, rapi. Orang-orang itu juga tertib dalam berlalu lintas, soal pengendara maupun pengemudi. Ki, omong-omong nanjak iki, wabut. Iya, nanjak ini, Mas. Hati-hati ya orang lagi enggak dikerjakan. Ya seperti itu, langsung saja kita skip saja langsung. Ntar kalau sudah deket ya Mas Rico ya, di dekat rumahnya nanti kita langsung bisa review saja lokasinya. Ini kita fokus dalam perjalanan dulu. Oke sob. Ayume susah manu, susah manu, susah. Ngopi cerah weh. Aduh, saigol-igol ini tuh boy. Aduh, bisa ngopi cerah. Bisa-bisa. Ini aku dibuncang ke karo aspal. Ini mercy. Ini abot tenang tapi boy. Suaranya betul-betul. Macam lo wilo plastik buri. Sembolin gue. Oh yes, aku diboncengnya ke arah Asroli Gantian. Ya isop. Nah, sekarang saya di depan menyetir setengah perjalanan. Ketok borong aja. Ketok petang. Tapi kamera ini wapi oh. Di sungai ini bening loh. Ini walaupun sungai-sungai kalek, tapi bening sih oh. Tapi bening. Bening itu nanti loh. Kalen-kalennya ini loh. Suteng. Ini manuknya di alami. Ini Korea, manuknya alami. Gak orang sih nembak ini dari sini je seger, nuansanya je seger. Oh.
ngobot iki. Eh? Suara apa ya? Plastik sing mbok lungguhi mburi. Wis. Sasu di sana-sana di karo asma. Wis. Apa toh? Sikilmu ora mancat, Jon. Wah, wah, ya Allah, wabut ya Allah, wabut era umum. Ini tempat khusus penyepeda. Jadi di tempat penyepeda ada sendiri. Kalau yang di atas itu tempat jalan kaki, yang atasnya lagi jalan raya disediakan masing-masing. Jadi itu benar-benar infrastrukturnya sudah tertata rapi dan masyarakatnya juga jemput tabrak loh sob. Enggak, Mano ini sudah sensitif dia. Saya kok tamat aja kok medun tuh burimu ada ngepit ke lo ada pakde ngepit. Sama aku ditinggal. Kalau di Korea sini kita simpangannya itu di kanan, jalurnya di kanan, karena di sini lalu lintasnya setir-setirnya itu di kanan. Kok di kanan atau di kiri? Di kiri, jadi kita tuh ke kanan gitu. Kalau di Indonesia kan setirnya di kanan, di kiri. Nyalipnya. Jangan bisik, jangan bisik. Iya, besok anak kura-kura ya anak ini. Ya, mentok di sana. Aduh. Gak apa. Orang. Gak kuat. Gak kuat. Kis gak iso di cendeknya durke ya. Cendeknya iso? Gak nganuni gitu. Oh, gak iso. Rantainya gitu. Itu mentok ya John gini. Oh, masih mentok. Oh, nyekdot nih banyu apa? Iya. Mulai iwa ya. Lebih setiap loro di sana tempatnya murah. Tidak, lagi yang itu lagi. Apa itu? Kamu blok piro, anu ni, kamu blok piro. Iya, di sana nampak ada lor tu. Blokmu piro. Oh, tambah aduh bro. Iki aki lurus kok. So tambah aduh lurus lagi. Lo, di tonggurmu. Piro lagi, 15 menit, 3,9 kilo. 15 menit. Lurus tak, lurus. Ki lurus ono. Menggok ini toh. Dewi itu posisinya. Awak duwe ning ndi? Iki lho abang abang. Iki abang iki. Heeh. Ki mendi to langsung? Iki lurus ae dhewe tinggal lurus. Omahmu? Iki omahku. Iki. Heeh. Dadi nyabrang ke rono? Iya. Yo. Halo, cu, yo, cu. Yo. Wes, aku mlaku ae lah, kesel aku. Tuh, wah aku ditinggal nih. Udah, ayo iki. Aku kan buk layu aku. Yo numpak lu numpak. Buk syuting ae iki interview tata sekolah iki. Wah, mah. Iki lho kita yo liwat kene. Yo dua liwat. Yo dua liwat. Jadi ini aku pakai map, Taco map yang gambar sepeda kita lurus aja ntar nyampe rumah saya. Oke, guys, kita lanjutkan perjalanan bersama. Waduh, gue tak petu tuh kene marem iki bokeh iki. Yo aku. Wah, marem. Iki di cendeke iso. Ujungmu ki apa gaduk iki wonge? Gaduk wonge dhuwur kok. Mosok. Mesti jujur-jujur kuwi nang dalan sempit iki.
Bisa simpangan karo wong prane Bro ya. Bisa. Jalurnya nanti. Nah, nanum kan pena. Gak lewat kota. Pongkannya di karo kamera, guys. Soalnya orang tip jalan ni. Di khusus apa? Jalan kaki kok. Yo. Nah, sepedanya sendiri. Yo, ini khusus nganu wong pejalan kaki, Bro. Nganu yo nih. Karena aku lewat buri kayaknya bener papi-papi tok. Kena polisi pura itu? Eh? Kena polisi pura itu? Oh, apa ini? Apa yang ngarep milang awet diwe? Yes. Boncengnya karo Asrori Yong il jiyok bro, jadi larang parkir. Oh, bener udah berang ke ono lho. Bun pecuk kue lah, sampai. Pengen nak wajar kalau sampai lo, tak sampai lo. Ini kita vlogger banget kan? Iya, gue pun kayak vlogger tenang. Ya Isop sekarang sudah sampai di lampu merah yang kedua. Sebentar lagi nyampai ke rumahnya Mas Rico Revalinanda. Kita akan acak-acak tempatnya. Nguyen Vietnam. Nguyen Vietnam, nak naik, nak naik ya. Bahasanya kan ini. Mendapatkan 2 pasang Easy yang seharga berapa mas Bro? 1 pasangnya Easy. Ini kasurnya larang-larang kok mah teko buku toh larang itu. Sale. Ora kasur kasur loh. Kasur ora gedang. Tapi ana sing bekas barang.
Jalur lurus nih. Cek. Ya angger dong, karena gak ngendang jalan. Iya. Ayo kita sudah sampai di sebuah minimarket. Toko. Kita mau belanja dulu. Alfamart. Alfamart. Oh iya, asin kono enak. Beli cemilan dulu karena haus. Haus dahaga. Lanjut sepeda setengah jam. Setengah jam ngeri. 40 menit ya karena lampu merahnya banyak tadi. Kuwi es batunya ngono. Es krim. Oh ini, ini toh, espresso. Tidur. Oh iya, ini yang apa nih, Mas? Biasanya yang enak ini. Ini enak ini ya. Ini serah. Buah naga. Iya toh. Semangka kuwi. Ki semosok semangka gambare no. Oh, semangka. Gak ada buah naga ya. Ki buah naga. Pomar. Watermelon. Oh subak ya. Gak ada yang buah. Itu tuku raum maksudnya. Tuku. Ya. Milih masuk rantuk. Green apple itu loh. Apel, rasa apel aku. Ger. Loro. Kamu ini. Besok. Pilih apa kowe? Apa? Besok. Semangka biasanya. Semangka. Iya semangka. Telu. Batunya telu. Seharga 1.200 semangka, kalau yang melon 1.600 won. Soal rupiahnya bisa dilihat di bawahnya. Apalagi Mas Rico? Hah? Udah ini aja ya. Ngirit ya. Ya pengen apa tak pokoknya? Es krim. Es krim apa nih es krim? Enggak usah. Glo loh. Wah, mbok buat itu tuh. Eso yo. Ya pengen apa kok? Woi gak di cemilan apa? Nah enak nih cemilan. Ya wes, orang tua. Nanti ya? Ya, ayo desa. 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 Tadi kok dua dua. Nah. Ya. Pung tuh apa? Kok nanti kau nak belanjamu? Eh? Belanjamu apa? Kalau belanjamu apa? Pung tuh saya. Parah kalau tuh wangi. Tak buka deh bro. Ini gua mencoba mirip. Kene, jose. Oh, tadi kene wong ya? Iya, kan hotel nang kono. Ki sudah menjelang panas. Wes gua on bro ya. Wes ket mau antar sok tipe yang tak on ke. Tipe mbok on. Ini benar asli. Belanja ini ya, seger-seger ini. Kita jajannya yang seger-seger, sawo halal ini dan buah-buah dan ini seperti ini rasanya green apple ad ini rasa apel. Rasa apel warnanya hijau biar sejuk di pandang mata. Dan ini kita khususkan untuk Mas Riza Mustafa, Mustafa Channel. Ini subak watermelon ID. Semangka, warnanya merah merona. Pemberani. Satu setel. Ini sedotannya. Udah kita tunggu kedatangannya. Kita minum es segeran. Segeran. Sambil duduk mas, sambil duduk biar seger. Enggak lah. Dari bio. Ini bokongku naik sepedamu pedes. Betul. Coba duduk mas, biar nggak memantul tayangnya, biar hitam itu.
Duduk-duduk kah. Biar enggak gelap. Oh, kena oli kasih sih. Sepok easy nih. Kena oli kasih. Lek karo kalau bisa. Rai. Piye sob? Keren. Piye sob? Kita langsung saja. Assalamualaikum. Kamera aku anyar sob. Di. Oh, nano. Ribe gora. Alat syuting. Mosok orang iki. Iki acara apa iki acara? Ya acara minum-minum ini. Ini masaknya juga orang. Minum-minum segeran. Apa bumbuan iki? Enggak apa dirisu. Arep masak apa to? Ki Mas Riza Mustofa. Kop. Kop. Ntar kita unboxing. Gumu mie kop tok iku. Cara masak apa iki? Apa iki? Iki cuangki. Bakso. Cuangki. Bakso iki bakso urat. Wah, wow, ngeri. Ayo. Nah. Iki drumbe malah anu. Iki gak ada kresek lele, lebokno kresek. Hah? Ini review. Iki mau review dong ini. Ora, review Tamiya bertemu lagi dengan saya Mustafa Channel dan ini ada kameramen Asrori Channel dan ini sedang menuju ke rumahnya Mas Yus Viko Channel. Ayo mari kita lanjut naik sepeda ontel. Oke, siap. Ayo. Iki nih sampean. Blonjo sih. Dia munisi.